Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel saya, Oppo by Channel. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana caranya screenshot di layar monitor. Jadi screenshot ini bisa screenshot di mana aja ya. Contohnya seperti ini, kita klik simpan, ya. Save. Ya. Oke. Gak usah panjang lebar, kita langsung saja ke tutorialnya. Oke, sebelum lanjut ke video ini, saya mohon dukungannya dengan mengklik tombol subscribe agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih yang sudah subscribe. Saya doakan agar selalu sehat dan lancar rezekinya. Amin. Baik, yang pertama kita download dulu ya. Kita download dulu yang namanya Lightshot. Oke. Lightshot kita download di Firefox. Oke, kita download Lightshot di sini ya. Kita download Lightshot. Lightshot for PC boleh download. Kita klik Lightshot download ya. Kita perbesar layarnya dulu. Oke, kita download for Windows ya, atau seandainya Anda pakai Mac, bisa pakai Mac, kita download aja karena saya pakai Windows. Oke, simpan berkas ya, kita bisa lihat hasil downloadnya. Kanan klik Run as Administrator, klik Yes. Oke, klik OK. Kita pilih accept ya, accept the agreement, next lagi, oke, next lagi. Nah, sudah download ya, otomatis dia akan muncul di sebelah kanan atas. Nah, contohnya kita bisa pilih tuh, kita klik ini kalau mau simpan ya, yang ini nih. Oke, kalau batal close. So, kita mau screenshot ininya aja, set, kita bisa milih. Jadi untuk screenshot ini bisa screenshot di mana aja ya, di dalam browser, di aplikasi manapun, atau di layar menu utama. Nah, contohnya seperti ini. Oke, set, bisa kan? Cancel. Oke ya. Jadi gitu aja tutorial sore ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon subscribe, like, share, dan komen agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih. Thank you.